Tumpukan sampah di lahan kosong tepi jalan perbatasan Kecamatan Astana Japura dan Lama Abang Kabupaten Cirebon ini menimbulkan bau busuk dan mengganggu. TPS liar di lokasi ini sering disisir dan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun tak berselang lama kondisi sampah kembali menumpuk. Menurut warga setempat, tumpukan sampah yang setiap harinya volumenya terus bertambah ini berasal dari masyarakat berbagai desa. Bahkan sering juga pengendara yang melintas membuang sampah sembarang. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu penyebab banyaknya TPS liar yang menjamur di banyak wilayah. Kenapa, Pak? Bau. Bau. Ya. Udah lama atau gimana ini, Pak? Lama. Udah lama. Tapi sering lewat sini, Bapak? Ya, sering, tiap hari. Tiap hari? Ya. Ini sampah dari mana sih, Pak? Dari rumah aja, sih. Dari Jepura, dari mana aja, semua. Jadi orang lewat juga buang ke sini, ya, Pak? Orang lewat buang ke sini. Oke. Akhirnya masyarakat terganggu karena bau itu, ya, Pak? Terganggu, jadi bau. Sementara masyarakat berharap solusi penanganan yang pasti dari pemerintah desa agar tidak muncul TPS liar yang menyebabkan kondisi lingkungan kotor. Terlebih sampah di tepi jalan ini juga dianggap berisiko membahayakan pengendara yang melintas. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.